RW2 Dusun Randu Cibuyur mempersembahkan Sendra Tari Teatrikal Kolosal Babat Tanah Leluhur dalam kisah Susur Galur Tlatah Cibuyur. Selamat menyaksikan. Pada tahun Saka 1279 atau 1357 Masehi, tertuang dalam cerita Parahyangan dan Serat Pararaton, Prabu Maharaja Lingga Buana Wisesa, Raja Sunda, memberikan restu kepada putrinya Dyah Pitaloka Citra Resmi dan menemaninya ke Majapahit untuk pernikahannya dengan Raja Hayam Wuruk. Sesampainya di pesanggrahan alun-alun Bubat, datanglah Mahapatih Gajah Mada beserta pasukan Bayangkara. Kemudian memaksa Maharaja Lingga Buana Wisesa menyerahkan putri Dyah Pitaloka sebagai tanda takluknya Sunda pada Majapahit, bukan sebagai pengantin Hayam Wuruk. Raja Sunda pun sangat marah dan terjadilah peperangan yang dikenal dengan nama Perang Bubat. Dengan kekuatan yang tidak seimbang, membuat prajurit kerajaan Sunda pun kewalahan. Dan Raja Lingga Buana pun gugur di medan peperangan. Melihat ayahanda dan banyak prajurit yang gugur demi kehormatan dan martabat negaranya, mempertahankan harga diri dan kehormatan, serta melindungi kesuciannya, sang putri Dyah Pitaloka bersama semua wanita yang tersisa melakukan bela pati. Sementara itu, di tanah Perdikan, wilayah Majapahit, Kadipaten Pemalang, tampak dua sosok prajurit pajajaran Kerajaan Sunda yang dalam perjalanannya kelelahan dan beristirahat di bawah pohon bayur yang di sekitarnya tampak pepohonan bambu yang sangat rindang. Seketika itu, tiba-tiba keluarlah air yang sangat jernih dari sela-sela pohon bayur itu. Mereka sangat kaget dan juga kegirangan. Cai, 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 cai. Kemudian berkata, kelak dengan perkembangan zaman,
Tempat istirahat ini dijadikan tempat berkumpulnya manusia. Maka tempat ini akan kuberi nama Cibuyut. Saat itu juga terdengar suara burung cici yang sangat indah. Kemudian kedua prajurit itu pun pergi mencarinya ke perbukitan arah selatan. Dengan berjalannya waktu, sekitar tahun 1830 Masehi, datanglah salah satu prajurit Pangeran Diponegoro bernama Ki Nalaguna, kepala desa pertama, membuat saluran irigasi Cibuyur Subur, Cibuyur Akur, Cibuyur Makmur. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan desa Cibuyur gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo, baldatun toyibatun, warobun ghafur.